بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Para hadirin yang kami hormati, bukan tanpa alasan kami memilih tema ini. Sebagaimana iman dan sains adalah alasan kemajuan, maka tujuannya adalah untuk membangun kesadaran para siswa dan bahwa iman dan sains bukanlah dua hal yang bertolak belakang, melainkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya. Di mana iman memberikan landasan moral dan spiritual, dan sains memberikan metode dan pengetahuan untuk memahami dan mengelola alam semesta ini. Kenapa disebut landasan? Sebagaimana kita kenal dengan alam udara, diperlukan landasan yang kuat dan kokoh agar mampu menanggulangi pesawat yang mungkin mencapai ratusan bahkan ribuan kilogram, sehingga mendukungnya untuk bisa terbang di angkasa. Proyek kesiapan ini merupakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan pada jurusan satu yang selama ini kita kenal sebagai FAC, yaitu kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan kritikal thinking. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kami persembahkan proyek kelas 9A yang menjelaskan suatu permasalahan-permasalahan terkait dengan dapur. Terdapat dua permasalahan utama di dalam dapur. Yang pertama, pengeluaran dana untuk gas. Yang kedua, penumpukan sampah. Sekarang kita memasuki permasalahan yang pertama, pengeluaran dana untuk gas. Dapur di Mahathir Sunnah memasak menggunakan gas LPG 12 kilo. Dalam sehari menghabiskan 5 tabung gas untuk jenjang SMP dan SMA. Dan jika ditambah dengan jenjang SD, maka menjadi 7 tabung gas LPG dalam perharinya. Kemudian dana yang dikeluarkan untuk dapur gas LPG. Satu gas LPG 12 kilo seharga Rp220.000 dan dalam per hari Rp220.000 dikali 7 tabung gas sama dengan Rp1.540.000. Dan sekarang kita masuki permasalahan yang kedua, yaitu penumpukan sampah. Penumpukan sampah ini menjadi masalah yang sangat serius. Karena jika sampah organik dibiarkan tanpa pengolahan atau pengolahan yang baik, dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Sampah organik yang membusuk dapat mendukung pertumbuhan bakteri dan virus yang dapat mengancam kesehatan manusia dan hewan. Dua, menarik hama dan serangga. Tiga, mengurangi kualitas udara. Polusi udara yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah pernapasan. 4. Pembentukan gas metana. Sampah organik yang terdekomposisi secara alami di tempat pembuangan sampah dapat menghasilkan gas metana
Gas metana adalah gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Solusi integrasi dari permasalahan tersebut adalah dengan biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah salah satu jenis energi terbarukan yang dapat diperoleh dari berbagai jenis limbah seperti kotoran ternak, minyak, sampah organik, serta bahan-bahan lainnya. Dan biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob. 1 meter kubik dari biogas setara dengan 0,46 kg gas LPG. Kandungan-kandungan biogas diantaranya adalah hidrogen sulfida 3%, karbon dioksida 30%, metana 50%, serta bahan-bahan lainnya 27%. Gas metana. Asli kalian bertanya-tanya tentang apa itu gas metana? Gas metana adalah suatu jenis gas alam yang terdiri dari molekul-molekul metana atau bisa kita sebut CH4. Ini adalah hidrokarbon yang sederhana, terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca utama di atmosfer bumi yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Gas metana juga memiliki dampak pemanasan global yang 21 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam jangka pendek, meskipun secara keseluruhan memiliki masa tinggal yang lebih singkat di atmosfer. Oleh karena itu, pengelolaan emisi gas metana menjadi sangat penting dalam upaya mencegah perubahan iklim. Alat untuk mengolah biogas dikenal dengan biodigester. Apa itu biodigester? Biodigester adalah perangkat yang mengubah bahan organik menjadi biogas dan pupuk cair melalui fermentasi tanpa oksigen. Cara kerja biodigester. Biodigester bekerja dengan cara mengurai bahan organik seperti kotoran hewan atau limbah dapur dengan menggunakan mikroorganisme khusus dalam lingkungan tanpa oksigen atau dikenal dengan anaerobik. Selanjutnya kita memasuki tahap pembuatan biodigester dalam skala besar. Lalu bagaimana jika biodigester ini diterapkan di sekolah kita dalam skala besar? Berikut merupakan contoh visual 3 dimensi yang telah kami buat. Selanjutnya, kita memasuki hubungan biogas dengan mata pelajaran syar'i. Ada 4 mata pelajaran, yaitu akhlak, fikih, hadis, dan juga tafsir. Hubungan biogas dengan mata pelajaran akhlak dapat dikaitkan melalui 1. Tanggung jawab lingkungan, yaitu menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam. 2. Pemanfaatan bijak sumber daya, yaitu menggunakan limbah organik sebagai sumber daya, mencerminkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam. 3. Pengurangan dampak negatif, yaitu menyediakan energi bersih sebagai tindakan etis untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. 4. Pelayanan kepada masyarakat, yaitu kontribusi positif terhadap masyarakat melalui penyediaan sumber energi yang bersih dan terjangkau. 5. Keseimbangan dan keadilan, yaitu memastikan penggunaan sumber daya memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuki hubungan biogas dengan mata pelajaran fikih. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidaklah najis,
Ini adalah perkataan Imam Asy-Syaukani dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum mempunyai masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kandang kambing sehingga menunjukkan bahwa kotoran kambing tidaklah najis. Maka dikiaskan seluruh kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidaklah najis. Dalam kaidah fikih disebutkan semua yang halal dimanfaatkan halal untuk diperjualbelikan, sehingga memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas hukumnya adalah mubah. Selanjutnya kita masuki hubungan biogas dengan mata pelajaran hadis. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Selanjutnya adalah hubungan biogas dengan mata pelajaran tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Berbagai manfaat di sini ditafsirkan sebagai manfaat-manfaat lainnya. Contohnya kotoran yang menghasilkan gas metana. Selanjutnya kepada tema integrasi, yaitu revitalisasi lapangan Wirawan. Permainan sepak bola sangat diminati bagi para pria, terlebih bagi para remaja. Banyak manfaat yang akan didapat tentunya. Lapangan Wirabuana yang beroperasi sejak tahun 2006 saat itu telah menarik perhatian publik. Lapangan tersebut ramai dikunjungi oleh para pengunjung hingga dijadikan lapangan langganan oleh para warga pada kala itu. Seperti yang dicatat pada situs resmi pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa lapangan sepak bola Wirabuana terlatih sebagai lapangan olahraga dengan kondisi baik pada tahun 2017. Namun, sejak 2015 hingga 2017, lapangan Wirabuana yang selalu ramai pengunjung kini semakin sepi. Warga beranggapan bahwasanya lapangan tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal untuk latihan atau pertandingan sepak bola. Kita beralih kepada permasalahan-permasalahan yang berada di lapangan sesuai dengan data yang kami observasi bersama. Baik, kita masuk pada permasalahan utama, yaitu gawang yang kerat. Kerat terjadi adanya tiga komponen yang membuat adanya reaksi kimia, yaitu zat besi, air, dan oksigen. Saat air mengenai besi, maka air akan tercampur dengan karbon di udara, yang kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut. Kita masuk pada permasalahan kedua, yaitu tanah lapangan yang tidak merata. Hal ini dapat menimbulkan berbagai kendala dalam lapangan, terlebih lagi dalam pelaksanaan pertandingan ataupun dalam sesi latihan sepak bola. Permasalahan yang terakhir adalah tentang sampah yang berserakan. Hal ini tak asing lagi. Pasalnya, komposisi sampah yang berada di Indonesia yaitu berupa sampah organik sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas sebesar 10%, dan sampah lainnya sebesar 17%. Sampah yang paling dominan sesuai dengan data yang kami observasi yaitu sampah dari kategori plastik. Hal ini memang mengganggu kenyamanan dan keindahan sekitar lapangan. Solusi yang dapat kami selesaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada yaitu solusi dari permasalahan gawang yang berkarat. Kami memberikan solusi pada permasalahan ini yaitu dengan mengganti gawangnya dengan yang baru. Hal ini dapat memudahkan organisasi pengurus dalam menjaga fasilitas yang berada di lapangan. Di lain sisi, kami memberikan solusi supaya gawang tersebut diganti karena gawang yang berada saat ini di lapangan tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Menurut ilmu kesehatan,
Permukaan besi yang berkarat menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Solusi dari permasalahan berikutnya ialah tanah yang tidak merata. Kami memberikan masukan pada permasalahan ini yaitu dengan diadakannya pengurugan tanah. Hal ini bertujuan supaya permukaan tanah lebih kondusif dan lebih nyaman dibandingkan dengan tanah yang pada saat ini digunakan. Di lain sisi, lapangan yang sudah diurug juga bisa digunakan sebagai pelaksanaan sholat Id. Hal ini sesuai dengan pelajaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Kemudian setelah selesai, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin, dan mereka tetap duduk di saf mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga pada permasalahan tanah yang tidak merata ini, kami memberikan solusi supaya diterapkannya sistem drainase. Hal ini supaya tidak terjadi genangan pada lapangan, karena pada kenyataannya lapangan yang saat ini kita gunakan sering terjadi banjir akibat kurangnya resapan tanah. Tujuan dibuatnya sistem drainase adalah supaya membuang kelebihan volume air di lapangan agar lapangan bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Ini adalah salah satu gambaran sistem drainase yang kami buat pada hari-hari yang lalu dengan mengambil beberapa referensi yang ada dan mengaplikasikannya dalam bentuk 3 dimensi. Komponen yang terdapat dalam sistem drainase ini yaitu tanah, rumput sintetis, pasir, kerikil, dan pipa HDPE. Kegunaan dari komponen-komponen berikut ialah supaya bisa mengalirkan kelebihan volume air lebih cepat dibandingkan dengan hanya dengan mengandalkan tanah lapangan saja. Penggalian paint drainase akan dibuat per 5 meter tanah lapang. Kami menerapkannya pada mata pelajaran matematika, bahwasanya diketahui panjang lapang sepanjang 88 meter. Sementara pemasangan pipa HDPE akan dibuat per 5 meter tanah lapang, yang artinya 88 dibagi 5, yang hasilnya 17,6. Yang berarti parit yang akan digali adalah sebanyak 17 parit sebagai penyimpanan pipa HDPE, yang nantinya saluran-saluran tadi digabungkan di sebelah timur lapang yang akan mengalirkan kelebihan volume air menuju saluran pembuangan air. Permasalahan yang terakhir yaitu tentang sampah yang berserakan. Kami memberikan solusi dalam permasalahan ini yaitu dengan menyediakannya tempat sampah di setiap kawasan di banyak orang yang berlalu-lalang. Harapannya supaya dapat menciptakan kemudahan bagi warga sekitar atau pengguna lapangan dalam membuang sampah pada tempatnya karena adanya fasilitas yang tersedia. Keindahan lapangan pun akan digambarkan. Hal itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamala, yang artinya sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah penampilan 3 dimensi lapangan Gelora Buana yang nantinya diperbaiki. Fi sahatin lil ilmi kunna naltaqi wal hubb wal ikhlas zad qulubina namdi ila nur al yaqin wa nartaqi qimam al falah wa tajuna اخلاقنا في ساحه العلم كنا نلتقي والحب والاخلاص زاد قلوبنا نمضي الى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا اخلاقنا نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. Selain pemaparan 3 dimensi, kami juga membuat miniatur lapangannya.
Selanjutnya adalah pemaparan estimasi harga yang kami rancang pada minggu-minggu yang lalu. Kami membagikannya menjadi tiga bagian. Yang pertama ada pembangunan lapang. Bisa terlihat dalam layar, ini adalah beberapa bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembangunan lapang tersebut. Ada pasir pantai, pasir gunung, dan batu hebel, serta lainnya. Dan total keseluruhan dari pembangunan lapangan ini yaitu sebesar 193.606.000 rupiah. Yang kedua, aksesoris lapangan. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu tiang lampu, lampu serat, lampu LED, dan yang lain-lainnya. Dan total keseluruhan sebesar 166.653.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah bench dan tribun. Bisa terlihat dalam layar kanan ataupun kiri. Di sini terdapat jaring lapang, tiang jari, bench pemain, dan yang lainnya. Total keseluruhan dari bench dan tribun ini yaitu sebesar 123.221.500 rupiah. Maka total kebutuhan dari revitalisasi lapangan gerobak ini sebesar 483.480.500 rupiah. Tujuan proyek integrasi lalu lintas adalah yang pertama, menemukan serta memberikan solusi kepada pihak terkait atas permasalahan tersebut. Yang kedua, mengintegrasi area lalu lintas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada daerah tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis siswa dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada sektor lalu lintas. Yang keempat, menerapkan sebagian mata pelajaran untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada sektor lalu lintas. Yang kelima, memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk diadakannya alat pemberi isyarat lalu lintas. Khalfiyah litahakkuk fi harakatil mururi tu'tabaru harakat al-murur ala turuki munsya'atan mujtama'iyatan laha daurun muhim fi tasyili tamniyah allati taqumu biha al-hukumah nadharan lil adadil kabir minal musyakil al-mururiyati tamma tanfidhan litahakkuk fi harakatil mururi. Problems in cycle thoughts. Number one, traffic accident generally occur due to environmental factor such as rains, which makes the road slippery, and smoke, which blocks the view of the driver. On Jalan BKRM Buafifa, accidents generally occur due to uncontrolled traffic flow due to absence traffic lights that catch regular speeds. Next, number two, the occurrence of traffic jams and accumulation of vehicles. Traffic jams occurs because of the large of number of vehicles filling the traffic, but is also caused by the lack of vehicle control. Next, number three, traffic collision occur. Collision of traffic, relegation of the occur. For example, motorbike riders not wearing helmets. This can happen due to a lack of awareness from the drivers and also supervision of related parties. Next, number four, irregular traffic flow. Irregular traffic flow can cause collision and accidents. Generally, this happens because there is no traffic control from the related parties or absence of traffic signaling device or DSD. Next, number five, narrow road conditions. Narrow road conditions can cause problems in driving because narrow roads cannot accommodate large performance of private vehicles. These problems can occur due to inappropriate and road conditions or because the surrounding area is narrow due to residential areas. Are there roads, public roads that serve as main transportation for long distance travel with speeds more than 60 km per hour. The road width reaches more than 60.5 to 8 meters. Freight width of the area roads in the area is 5.5 to 5.7 meters.
penayangan hasil wawancara kami dengan warga sekitar dan pemerintah daerah terkait. Mungkin penyebabnya, mungkin nyambung juga sama yang tadi katakan. Karena kondisi jalan, jalan BKR yang mempertemukan antara jalan Cikalang sama jalan Ibu Apipah mungkin cukup kecil ya. Ditambah menjadi jalur mungkin yang diminati oleh masyarakat atau pengendara. Yang pertama, volume kendaraan. Yang baik yang masuk atau yang keluar ke akses Dadaha. Yang keduanya, simpang tersebut terlalu kecil dan belum memadai untuk dijadikan simpang 4 yang ideal gitu. Selanjutnya Bapak, apakah dianggap perlu untuk mengurai kemacetan atau penumpukan kendaraan dengan dibuatkannya lampu lalu lintas? Ya itu, kalau bagi saya itu wajib banget adanya lampu lalu lintas di sini, lampu merah. Sebab barusan aja udah kejadian kan adanya tabrakan. Karena di sini memang jadi nggak beraturan, kalau nggak ada lampu lalu lintas nggak ada beraturan, orang main masuk aja gitu. Kalau ada lampu lalu lintas kan nanti beraturan. Soalnya di sini ada yang nyebrang, ada yang motor, nyebrang juga mobil gitu. Jadi ini sangat wajib karena ini udah rame situasinya, beda memang dulu-dulu gitu. Ini juga kita baru lihat tadi yang ada kejadian gitu kan, motor. Jadi kalau bisa diusahakan ya wajiblah ada. Koneksi dengan mata pelajaran. Please permit me to speak in Indonesian language. Please get a sending for you. Civic education, pendidikan warga negara. Mematuhi, mentaati norma yang berlaku. Saling menghargai antar pengemudi dan mengetahui alur birokrasi pemerintah negara. Social science, ilmu pengetahuan sosial. Kemacetan lalu lintas merupakan satu hal yang menjadi keresahan bagi masyarakat. Banyak dampak di dalamnya masyarakat akibat kemacetan lalu lintas. Salah satunya adalah keterlambatan bekerja, sekolah, dan juga polusi udara. Akidah. Sebagai seorang muslim sejati, taat pemimpin sebagaimana telah Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Bentuk mematuhi pemimpin adalah aturan yang telah mereka buat. Salah satunya adalah peraturan lalu lintas. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul dan taatilah Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam pelajaran hadis, yang pertama, saat terjadinya kemacetan, banyak kezaliman yang terjadi. Salah satunya adalah membunyikan klakson secara berlebihan dan saling mencaci pengendara, sehingga memicu pertikaian antar pengemudi di daerah tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai kezaliman. Ittaqu dzulma, fa innal dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Yang artinya, jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, peraturan pemimpin, karena hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin sekalipun dia adalah budak Habsyi atau orang kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, imam adalah ra'in, pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas penguasaan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari.
Conclusion project. Showing three-dimensional animation. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا وحتى متجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جما بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاهم بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم dalam lalu lintas satuan bisa mencapai hingga Rp2.700.000. Ukuran kotak lampu 75 x 75 cm, tinggi tiang 3 meter. Harga lampu merkuri atau PJU bisa mencapai hingga Rp9.000.000 untuk tipe LED dan bisa mencapai hingga Rp23.000.000 untuk tipe solar. Harga lampu lalu lintas spekulasi standar bisa mencapai hingga Rp600 juta sampai Rp700 juta per satu paket. Disimpan setiap jalur pada persimpangan jalan Ibu Afifah. Isi paket dengan harga kisaran Rp600 hingga Rp700 juta. Lampu lalu lintas 4 unit, kabel dan sistem, kamera CCTV, marka jalan zebra cross, dan juga lampu penyeberangan. Daya minimal 60 watt pada setiap lampu lalu lintas. Maka 60 watt dikali 4 sama dengan 240 watt. 24 jam per hari. 240 watt dikali 24 sama dengan 5760 watt. 5760 dibagi 1000 sama dengan 5,76 kWh dan Rp1.114.74 per kWh sama dengan Rp6.420.902 dikali 30 hari sama dengan Rp192.672. Dan maka secara keseluruhan perkiraan dari total estimasi harga adalah Rp800 juta. Kesimpulan dari proyek pajak ribuan dapat disimpulkan bahwa persimpangan jalan Ibu Afifah sudah mencukupi standar kelayakan, akan tetapi diperlukannya penertiban dan perbaikan seperti pemasangan lampu lalu lintas. Mengingat tak hanya pada persimpangan di jalan Ibu Afifah saja, melainkan pada persimpangan lain yang terdapat di kota Tasikmalaya yang sudah kami sampaikan sebelumnya. And this is the end. Terima kasih banyak. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa sekali. Hanya ini sedikit aja saran mungkin karena harusnya ini diundang ya 3 OPD yang hadir pada hari ini. Disub, Polres dan PUPR. Sebagaimanapun karya anak ini luar biasa. Luar biasa sekali. Dan saya di cek saudara di Harawasan ya, disikir oleh Pak Haji ya. Ini menjadi inspirasi kami di Dinas Pendidikan, bagaimanapun juga ini akan menjadikan inovasi di kami di Dinas Pendidikan
Insya Allah ke depan akan mengadakan lomba semacam ini, minimal tingkat kota Tasikmalaya. Karena terserah ini menginspirasi kami bagaimana penerapan PBL ini, project based learning ini sudah diperlihatkan yang sesungguhnya seperti ini. Bagaimana terintegrasinya mata pelajaran itu luar biasa. Dan saya baru kali ini menghadiri acara seperti ini, Pak. Dari 80 sekolah yang dibina oleh kami, SMP negeri dan swasta, negeri ada 21, swasta 69. Saya baru hari ini melihat bagaimana PBL yang sesungguhnya. Bahkan ini sudah terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Karena ini kelas 9 ya, kalau saya lihat ini ada di level 2. Asuna ini luar biasa. Bagaimana P5 itu diterapkan sesungguhnya seperti ini. Terima kasih kira-kira kesemuanya. Bagaimanapun juga ini menjadi inspirasi kami di dasar pendidikan ke depan seperti apa. So, hal seperti ini akan difasilitasi dan menjadi bagian inovasi kreativitas kami di dasar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang bagaimana yang akan dihasilkan oleh lembaga itu harus menjadi core utama baik tingkat kota maupun tingkat satuan pendidikan. Syukur alhamdulillah untuk SMP IA Asyuna, core utama itu mengharapkan lahirnya siswa-siswa yang memiliki tiga kecerdasan. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas spiritualnya. Dengan tema iman dan sains adalah landasan kemajuan. Ini menyangkut tiga kecerdasan. Memajukan negara, memajukan sekolah, memajukan dari diri sendiri, keluarga, tidak cukup dengan cerdas intelektual. Cerdas emosionalnya menyangkut kepada munculnya kreativitas anak. Dengan pola tadi 4C ya. Dengan 4C yaitu kreativitas, kolaboratif, komunikatif, critical thinking, ternyata bukan hanya diterapkan di dalam pembelajaran saja, tapi bisa diaplikasikan di luar pembelajaran. Ini sangat, Bapak sangat bangga sekali, sehingga anak-anak tidak jenuh di dalam belajar, tapi lebih bergembira dan bergairah untuk kegiatan proses pembelajar sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Ini sangat, Bapak sangat memberikan persepsi ya, yang sangat bagus sekali, mudah-mudahan dicontoh. Tadi juga memberi masukan ke Kabid mewakili dari Kepala Dinas karena berhalangan, untuk cobalah dilakukan lomba-lomba di tingkat kota minimal dalam keadaan semacam ini. Ini sangat baik sekali, kemudian bisa memasukkan ide-ide dan gagasan untuk pembangunan tingkat kota. Terus kita kembangkan, bahkan Pak Kabid, terus kita boomingkan di Kota Tasik dalam kegiatan-kegiatan ini dari 89 SMP, 21 negeri, 69 swasta, mudah-mudahan bisa mengikuti lah, mengimbaskan dari Asyuna agar anak sudah mulai memikirkan solusi-solusi dari kondisi masalah yang ada di dirinya, di keluarganya, dan di masyarakat, dan ada sumbangan untuk pemerintah daerah. Makanya tadi bagaimana Pak Hotim kalau dalam musrembang gitu, musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, nah karya-karya anak coba dimasukkan, karena itu menjadikan satu anggaran bagi tingkat kota untuk direalisasikan di tahun-tahun berikutnya. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap sukses dan Asyuna melahirkan anak yang memiliki tiga kecerdasan: intelektual, emosional, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.